kita sambung tadi. Terusnya kita pergi kepada prolapse uterus. Okay, prolapse uterus ni adalah di bawah, masih di bawah sistem pembiakan wanita, tapi dia bukan congenital. Ya. Ini adalah bukan congenital, non-congenital. Okay, sebenarnya prolapse uterus biasanya berlaku pada wanita yang sudah berumur. Okay, ia berlaku akibat otak pelvik yang lemah. Contohnya yang biasanya pada wanita-wanita yang sudah menopause, ya, dah berumur dalam 60-50 tahun, 50 tahun ke atas, 60-70 tahun. Antara simptom-simptomnya, sakit akan rasa ketidakselesaan pada abdomen dan akan rasa sakit ketika semasa hubungan seksual. Tapi biasanya berlaku pada wanita yang sudah berumur lah, tapi ada juga pada wanita yang muda disebabkan oleh akibat otot pelvik yang lemah lah. Okay, kalau kita tengok ini ada yang normal uterus ya, bukan uretus, uterus. Okay, uterus ya, uterus normal dan uterus yang prolapse, so dia jatuh keluar kat situ. So ini adalah kita tengok slide, good slide. Okay. Kalau yang normal dia punya uterus ini slightly prolapse lah, so dia jatuh sedikit daripada masuk ke cervix sudah, sepatutnya di atas ni cervix. So ini yang moderate, okay, dia betul-betul sepatutnya kita ada cervix kan, kan sepatutnya pembiakan wanita tu ada di cervix, tapi ini tak, dia dah tutup dah cervix, dia dah jatuh. So ini moderate, so ini complete, dia terkeluar daripada vagina. Okay, okay, inilah contoh dia terkeluar daripada vagina. Okay, tengok slightly, tengok cervix pun dia dah tutup hampir separuh. So moderate, dia tutup semua cervix, means dia jatuh masuk ke dalam cervix. Dan yang ini complete, di mana dia keluar terus daripada vagina. Okay, ini adalah contoh kita punya doktor akan bagi rawatan untuk dia kekangkan uterus yang telah prolapse tadi, di mana dia akan letakkan satu tahan lah, dipanggil peseri, small device yang masuk dalam vagina untuk menahan uterus yang prolapse tadi. Okay, rawatan dia bersenam untuk kuatkan otot lantai pelvik, penggunaan peseri dan mungkin pemedahan, di mana sama ada kita sama ada doktor akan buang ataupun doktor akan replace balik pada tempat asal. Ia bergantung kepada situasi lah, bergantung kepada keadaan pesakit. Okay, seterusnya kita pergi kepada penyakit inflammatory pelvis, PID, endometritis, endometriosis, salpingitis dan penyakit kelamin. Okay, kita tengok dekat penyakit pelvic inflammatory disease PID. So inflamasinya adalah disebabkan jangkitan gonorea dan chlamydia. Okay, merebak ke uterus, tube fallopio dan cavity abdomen. So boleh menyebabkan kehamilan luar rahim. Okay, apa itu kehamilan luar rahim? Adalah di mana okay, telur tu dia akan keluar daripada ovum masuk ke tube fallopio. So persenyawaan biasanya dia akan ke sini, dan bila ovum dah bersenyawa dengan sperma tu, dia akan bergerak masuk ke dalam rahim dan menempel di sini. Tetapi untuk kes ectopic pregnancy atau mengandung luar rahim ni, di mana dia dah bersenyawa di sini tetapi telur yang dah bersenyawa tu tidak bergerak masuk menempel pada rahim, dia terus kat sini. So kandungan tu akan terus membesar di tube fallopio, itu kita namakan sebagai kandungan luar rahim ataupun ectopic pregnancy. Ya. Okay. Okay. Antara simptom-simptom untuk pelvic inflammatory disease atau inflamasi pelvic ini adalah ada cairan pada vagina, keluar cairan daripada vagina, lepas tu ada kesakitan pada bahagian pelvis, sakit belakang,
haid yang berlebihan, demam, muntah dan loya. Perawatannya biasanya kalau infection kita bagi antibiotik lah pada peringkat awal, dan bila dah teruk infection dah tak boleh nak control, so kita akan pemulihan akan dilakukan. So kalau kita tengok ni, tube fallopia, bakteria masuk melalui bakteria masuk ke tube fallopia sebenarnya daripada disebabkan oleh gonorrhea. Gonorrhea, chlamydia adalah salah satu daripada STD, sexual transmitted disease, disebabkan bakteria masuk melalui vagina dengan sperm sekali beserta sperm. So dia masuk cervix. Okay, so bakteria akan ke cervix, uterus, melalui cervix, infection terus pada tube fallopian dan keseluruhan uterus lah. Okay, seterusnya masih lagi dengan pelvic inflammatory disease. Kalau you all tengok inflamed uterus, inflamed ovary, so kita nampak dia punya redness kat sini. So okay, ini adalah yang normal. So ini yang ada PID . So ni dah ada abscess kat sini. Okay, dia ada ini yang teruk lah, peringkat yang lewat. So seterusnya kita pergi pada endometritis. So endometritis adalah inflamasi pada bahagian endometrium, iaitu penyebabnya infeksi chlamydia, penyebabnya inflamasi chlamydia, keguguran, kemasukan IUD. So antara simptom-simptom dia, okay, kalau kita tengok endometritis ni, kita tengok vagina dia punya uterus kan. So ini adalah inflammation. So kita tengok dia punya dinding-dinding dia ada warna. Ini infection. So antara simptom dia adalah pengeluaran cecair vagina. So cecair itu dia agak berbau lah, berbau busuk. So pesakit akan merasa sakit di bahagian badan, bahagian abdomen. So biasanya kalau inflamasi ni pesakit bukan demam. Okay, tadi endometritis ya, sekarang endometriosis. So ada beza kat situ. Endometritis adalah inflamasi. So endometriosis. Jangan confuse ya. Okay, kehadiran bahan membran menyerupai tisu uterus di luar uterus, di kawasan lain di dalam kaviti pelvis. Okay. Antara simptom-simptomnya, sakit bahagian pelvis, belakang dan usus, so haid yang berlebihan, kemandulan dan pendarahan antara haid. Okay. Okay, contohnya bulan Januari dia menstruasi, so lepas 28 hari dia akan menstruasi semula, tapi di antara tu dia ada pendarahan. Okay, itu adalah bukan haid, dia panggil darah penyakit lah, pendarahan antara haid. So mungkin boleh menyebab kemandulan. Kalau anda tengok, kalau awak semua tengok endometriosis ni, okay, dia ada nampaklah dia punya membran ni yang hadir menyerupai tisu uterus kat sini. Dia nampak macam tisu, sebenarnya adalah endometriosis ya. Okay, seterusnya kita pergi ke salpingitis. Okay, tis ni adalah inflamasi lah kan. So ini adalah inflamasi pada tube fallopio. So kalau you all tengok kat sini, tube fallopio dia kan, dia ada inflamasi kemerahan dekat sini. So ni adalah salpingitis adalah infeksi dan inflamasi pada bahagian tube fallopio. Dia lebih kurang sama dia punya simptom dengan PID tadi. Dia adalah melibatkan pelbagai mikrob ya. Antara simptom-simptomnya adalah kesakitan semasa ovulasi dan hubungan seksual, demam, muntah dan nausea. Okey.
Okay, ini adalah contoh-contoh penyakit kelamin STD lah, sexual transmitted disease, yang berlaku daripada hubungan seksual. Pertama adalah gonorrhea, kemudian sifilis. Gonorrhea adalah disebabkan Neisseria gonorrhea. Sifilis disebabkan Treponema pallidum. AIDS disebabkan virus HIV human. HIV lah. Trichomoniasis, Trichomonas vaginalis. Okay, kau tengok gambar ni, dia tutup tu bos, dia protect habis. Okay, itu adalah penyakit-penyakit berkaitan STD lah, ataupun disebabkan, dia adalah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan ataupun inflamasi. So iaitu pertama adalah penyakit PID tadi, penyakit inflammatory pelvis, endometritis, endometriosis, salpingitis dan penyakit kelamin. Okay, so kita pergi kepada neoplasma. Neoplasm iaitu fibroid, sista ovari, karsinoma endometrium dan karsinoma serviks. Okay, kita isi satulah. So fibroid, tumor benign dalam uterus pada tisu berserat dan berotot. Okay, kita tengok dia ada tumor pada uterus. Okay, ni tumor dia. Dia sebenarnya tumor benign. Benign ni maknanya dia tidak merebak lah, dia hanya membesar pada setempat sahaja. Okay, tengok fibroid. Fibroid dia dekat dinding-dinding uterus kan. So dia dalam uterus pun ada, kita panggil submucosal fibroid. So 40% wanita umur 35 hingga 55 tahun kebanyakannya tidak sedar yang dia ada fibroid. So punca utama masih tidak diketahui. So antara simptom-simptomnya adalah sakit pada bahagian belakang dan sakit abdomen lah. So biasanya kalau ada sakit berkaitan mengenai uterus, ini adalah simptom yang sangat biasa, iaitu sakit pada abdomen dan sakit pada belakang. So gangguan haid lah. So mungkin haid dia tidak menentu, atau pendarahan, atau tidak datang haid. Kemudian kemungkinan pesakit akan mandul disebabkan gangguan haid. So bila dah gangguan haid tu, so menstruasi dia tak teratur, maka pengeluaran awam pun tidak teratur. So mungkin menyebabkan kemandulan atau boleh menyebabkan keguguran. Disebabkan kalau kita tengok uterus tu pun dia punya rumah, kita kata dekat rumah bayi ni pun dah tak simetri, tak sama, tak cantik. So boleh menyebabkan keguguran ya. So seterusnya rawatan ni adalah hysterectomy, myomectomy, myolysis, UFE, UAE dan ubat-ubatan. So yang ni okey, kita saya akan explain lah. So kalau kita tengok hysterectomy adalah di mana kita buang rahim dia separuh. Total hysterectomy semua, yang kita hitam ni, kawasan ni je lah dia buang. So total hysterectomy plus nasopharyngeal oophorectomy adalah dia buang semua. So subtotal hysterectomy dia tinggalkan cervix, dan apa je, fallopian sahaja. Ini hysterectomy. So dia ada tiga jenis lah. Satu hysterectomy sahaja, total hysterectomy semua. So total hysterectomy plus sphincter oophorectomy. So total hysterectomy dia buang rahim je. So dia tinggal, dia masih ada je fallopian tu, dia buang sini. So myomectomy, kalau kita tengok myomectomy adalah laparoscopic myomectomy, di mana dia akan masukkan tube ni. So dia akan keluarkan fibroid tersebut. So with abdominal and laparoscopic myomectomy, fibroid are removed through the abdominal incision. So with hysteroscopy, fibroid are removed through the vagina. So dia akan masukkan something untuk buang. Okay, laparoskopi ya, myolysis.
lah sebab kopi myelosis kan dia akan pecahkan fibroid jadi kecil-kecil kan. So ini UAE ni dia masukkan dia embolize ya. UFE, UAE adalah uterine artery embolization dan uterine fibroid embolization. So, itu adalah kisah tentang fibroid. Kemudian, sister ovary. Okay, kita tengok. Satu side abnormal atau rongga bertutup dilapisi dengan epitelium yang berisi cair atau bahan semi pepejal. So inilah sista. Aku tengok sista ya. Sista ni dia ada satu macam poket lah. Suck. Dianggarkan 16 jenis sista ovari berbagai jenis sama ada berisi cair, bahan semi pepejal dan macam-macam lah. Okey, semua peringkat kebanyakan wanita yang reproduktif yang boleh mengandung. Sebab itu untuk mengandung itu tinggi, maka boleh berkemungkinan mendapat sista ovari. Punca sebenar tidak diketahui iaitu mungkin disebabkan hormon atau tekanan. So, kita tengok simptom-simptom dia. Patient akan merasa sakit pada bahagian abdomen. Biasanya kalau rahim tu ada masalah, biasanya dia akan sakit belakang dan abdomen abdominal. Okay, ketidakselesaan semasa seks, gerak membuat air kecil, kitaran haid tidak regular. So, rawatan dia adalah pembedahan dan laparektomi lah untuk membuang ovarian cyst tersebut. Okay, seterusnya kita pergi kepada karsinoma endometrium. Okay, kanser malignan yang berlaku pada lapisan endometrium. Penyebabnya peningkatan aras estrogen. Okay, kita tengok ya. Karsinoma endometrium. So, ini tengok dia penuh dan satu uterus dia. So, kalau kita kata karsinoma ni, kanser malignan ni, malignan dan benign. Benign adalah setempat. Malignan ni dia akan merebak. So, kanser malignan berlaku pada lapisan endometrium. Penyebabnya peningkatan aras estrogen. Penyebab adalah disebabkan oleh peningkatan aras estrogen lah. Mungkin estrogen tu boleh menyebabkan endometrium, karsinoma endometrium. Tu sebab kadang-kadang salah satu daripada karsinoma endometrium adalah mungkin disebabkan planning pill. One of the reason lah. Tapi dia hanya berapa persen saja tu satu sebab. Bukan sebab utama, sebab salah satu sebab lah dia kata. Simptom-simptomnya adalah pendarahan yang abnormal, sakit pada bahagian abnormal dan anemia yang teruk. So anemia yang teruk ni adalah disebabkan oleh pendarahan lah. Biasanya patient akan mengalami pendarahan. Okay, berkaitan dengan masalah obesiti dan juga pesakit, mungkin ada hipertensi dan mungkin alkoholism lah. Okay. Ini contoh karsinoma cervix. Pertumbuhan sel cervix abnormal yang menyebabkan penyempitan di bahagian bawah uterus. 10 hingga 15 tahun untuk berkembang. 80% yang dikesan pertama kali sudah di tahap tenat. Okay, kanser malignan. Okay. Okay, ini adalah karsinoma cervix lah. Tadi tu karsinoma endometrium. So ini kita pergi pada cervix. Apa yang jadi pada cervix? Kalau kita tengok, okay, kanser cervix lah kita panggilkan. Pertumbuhan sel cervix abnormal yang menyebabkan penyempitan bahagian bawah uterus, iaitu bahagian cervix. 10 hingga 15 tahun untuk berkembang. 80% yang dikesan pertama kali sudah di tahap tenat. Okay, so kan kebanyakan kematian kadang-kadang kita dengar adalah sebab kanser cervix kan. So sebab 80% adalah dah stage yang teruk lah, yang dia in stage 3, stage 4. Okay, dia adalah malignan. So sebab saya kata malignan ni adalah dia boleh berkembang. Benign adalah setempat, itu beza ya. Simptom-simptom adalah kadang-kadang kita tak perasan. Maknanya patient tak perasan, dia asymptomatic pada peringkat awal, tapi dia akan rasa sakit ketika hubungan seksual. So biasanya screening adalah guna pap smear lah.
So peksimia kalau dulu dia akan letakkan speculum duct tu, so dia masukkan satu speculum ke dalam vagina, so dia akan ambil tisu dan korek sikit tisu dalam tu, so dia boleh check itu adalah pap simia ya. Tapi sekarang dia orang boleh buat menggunakan satu adalah kita boleh patient kita boleh screening dia, kita boleh patient tu siapa-siapalah kan, boleh ambil swab yang dia bagi ke swab dekat vagina, lepas tu bagi kat diorang check, so tak sakit lah. Tapi dia tak accurate sebab untuk pap simia dia betul-betul akan swab yang agak dalam dan dekat, betul-betul dekat vagina hujung ni kat sini you all. Dalam lah sikit, dalam tau. So susah sebenarnya nak capai kedalaman kalau guna sendiri. So kalau macam doktor buat pun dia akan ada bleeding sikit lah. Okay. So kalau kita tengok, kalau normal, so ni low grade dia, so ini peringkat awal, ini dia peringkat yang mungkin stage 2, so ini dah stage 4, macam tu lah. Macam tu. Okay. So kita sambung nanti lagi, sekejap lagi. Setakat ini untuk sesi kedua. Nanti saya sambung semula lah.